Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Nova Perdana Saputra, NPM 1914450020, kelas A2 20. Di sini saya akan menjelaskan program vokasi Mengias HP untuk anak tunagrahita. Program vokasi Mengias HP untuk anak tunagrahita. Pengertian program vokasi yaitu adalah program pada pendidikan yang bertujuan untuk mengetahui keterampilan, skill, dan keahlian yang dipunyai oleh seseorang. Anak tunagrahita yaitu adalah sebutan bagi orang yang kemampuan intelektualnya kognitif yang berbeda di bawah rata-rata dibandingkan pada anak umumnya. Bahan-bahan untuk menghias kertas HP yaitu adalah print desain gambar, kertas putih, kertas HP bening yang berbahan silikon, lem tembak, cairan desain bening, gunting, stik kayu atau stik es krim, dan glitter. Di sini ada gambar, bahan, dan alatnya, yaitu printing gambar, yaitu sebuah gambar pilihan yang ingin digunakan di belakang softcase. Kedua itu ada kertas putih untuk tetapkan agar cairan desain dan lem tidak tumpah. Ketiga itu ada softcase. Keempat itu ada lem tembak, yaitu untuk mengelem gambar ke bagian softcase. Kelima itu ada cairan desain untuk mengeraskan gambar ke softcase. Dan lima itu ada gunting. Dan enam itu ada stik kayu, yaitu tujuannya untuk meratakan cairan desain ke belakang softcase. Dan ketujuh itu ada glitter, yaitu untuk warna-warni atau buat kayak mempercantik softcase. Langkah-langkah dan cara pembuatan. 1. Menyiapkan perkakas atau bahan yang dibutuhkan. 2. Menyiapkan beberapa desain gambar yang sudah dipilih. 3. Itu adalah belakang gambar diberi lem lalu ditempelkan di belakang softcase. 4. Diamkan hingga gambar mengering di softcase. 5. Cairan desain dituangkan ke wadah dan dicampur dengan glitter. 6. Tuangkan cairan desain yang telah dicampur oleh glitter ke case dan meratakan cairan tersebut dengan menggunakan stik es krim. 7. Gunakan cairan desain dituangkan di tengah case agar cairan tidak melewati case HP. 8. Diamkan selama 2 atau 3 jam hingga cairan keras. 5. Jika sudah kering, case HP bisa digunakan.